Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Arya Setiadi di channel Planaria Studio. Di video kali ini saya bakalan share mengenai salah satu produk terbaru dari Plantasia. Nah, Plantasia ini merupakan brand baru. Mereka memiliki produk, salah satunya adalah Plantabase. Nah, apa itu Plantabase? Plantabase ini merupakan pupuk dasar untuk aquascape. Nah, di depan teman-teman bisa lihat ini ada Plantabase dengan kemasan 1 kg. Kita lihat dulu ya kemasannya seperti apa. Nah, ini kalau dilihat full color kemasannya dari depan dan belakang, dan ini berdiri standing pouch. Nah, kemudian kita lihat ya kemasannya, di depan ada logo Plantasia in search of excellence. Sini ada nama produknya, Plantabase Aquascape Base Fertilizer, pupuk dasar untuk aquascape, sama seperti produk sebelumnya Plantahost. Di sini pun ada dua bahasa. Di sini ada cara urutan penggunaannya, order of use, Plantabacter or bacteri starter. Kedua, Plantahost, bacteria host or bacteria host. Next, Plantabase or base fertilizer. Selanjutnya, planta soil or plantasen or substrat. Nah, urutan penggunaan sebelah kanannya bahasa Indonesia, Plantabacter atau bakteri starter. Yang kedua, planta house, rumah bakteri aquascape. Yang ketiga, Plantabase yang saya pegang ini, pupuk dasar aquascape. Selanjutnya, planta soil atau substrat media tanam. Ya, di depan pun ada sosial medianya, ada Facebook Aqua Plantasia, Twitternya Aqua Plantasia, Instagramnya Aqua Plantasia, dan ada alamat email id.plantasia@gmail.com. Oke, di bagian belakangnya ada foto aquascape dan brand, nama brandnya ya Aqua Plantasia in search of excellence. Nah, di sini ada penjelasan produknya, Plantabase Aquascape Base Fertilizer, formulated by combining natural and chemical product, shape into small granules for long lasting nutrient release, ensure the plant growth to optimal condition. Plantabase atau pupuk dasar aquascape diformulasikan dengan menggabungkan bahan natural dan kimia, dibentuk menjadi granulasi kecil untuk memastikan pelepasan nutrisi dalam jangka panjang, untuk memastikan pertumbuhan tanaman sampai kondisi optimalnya. Happy scaping plant man. Oke, ini takarannya, size tank atau ukuran akuarium untuk tank 30 cm bisa pakai 1 kg Plantabase satu kemasan ini ya. Tank 60 bisa menggunakan 3 kg Plantabase, dan tank 90 cm bisa sampai 12 kg Plantabase. New setup guide, spread evenly Plantabacter, spread evenly Plantahost, spread 2 cm thick of Plantabase, follow with soil or substrate as preferred. Panduan penggunaan, tebarkan merata Plantabacter, tebarkan merata planta house, tebarkan merata dengan ketebalan 2 cm untuk planta base. Ikuti dengan soil atau pasir sesuai dengan sesuai yang diinginkan. Sini pun ada sosial medianya lagi ya. Oke. Nah, seperti apa sih dalamnya? Kita coba buka ya. Nah, isinya granul ya. Butiran seperti ini ya, granul. Oke, kita coba masukkan ke akuarium ya, kita sambil nyobain untuk ngetes produknya.
Oke, mungkin itu tadi penjelasan mengenai produk dari Plantasia, yaitu Plantabase. Nah, buat teman-teman yang membutuhkan produk ini, silakan bisa mengunjungi online shop saya di Tokopedia Planaria Studio. Produk ini dibanderol dengan harga Rp25.000 gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi di video kali ini. Semoga bermanfaat. Keep sharing, keep learning, and keep growing.